Pandemi ini kita maknai sebagai sebuah perjalanan sejarah, dan insya Allah film dokumenter hari ini adalah bagian daripada sejarah Arek-Arek Malang. Malang mendapatkan predikat sebagai barometer musik rock Indonesia. Paling tidak ada tiga hal yang bisa kita lanjutkan untuk kita rawat, syukur-syukur kalau kita angkat dan tingkatkan. Yang pertama, ekosistem pelaksanaan musik maupun kebiar musik di Malang itu betul-betul terbangun saat itu. Baik kalangan pelaku usaha, pemerintah, media, termasuk musisi dan pelaku seninya sendiri. Ekosistem ini yang menurut saya adalah poin penting sehingga mampu mendapatkan predikat sebagai barometer musik rock Indonesia. Yang kedua, talenta-talenta Arek-Arek Malang memang luar biasa, dan itu adalah potensi yang alami yang memang ada karena kondisi yang ada di Malang sebagai kota pendidikan dan seterusnya, yang mampu juga mempunyai jiwa-jiwa heroik, ya, Arek-Arek Malang ini. Sehingga betul-betul ada keberanian untuk menampilkan, mengekspresikan daripada potensinya, termasuk di bidang musik. Luar biasa, salah satunya adalah Mbak Sylvia saja. Dan yang ketiga, grup band seluruh Indonesia bisa dikatakan berhasil kalau sudah diuji oleh penonton musik rock di Malang. Ada grup band baru yang main di Malang langsung mendapatkan aplaus dari penonton Malang, itu langsung naik. Tetapi ada grup band yang langsung ambruk karena apa? Tidak mendapatkan hati atau tidak mendapatkan tempat di hati penonton musik yang ada di Malang. Nonton film sebelumnya enggak, cuman ada seperti kayak cuplikan-cuplikan gitu ya. Cuman ini tadi banyak surprise yang aku dapatkan sehingga aku sampai aku sampai menitikkan air mata karena ada hal-hal yang pribadi yang keluar, dan itu memang ya memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi aku terima kasih sekali buat tim produksi, juga sutradara, juga Terakota, juga Karavan Cendakia, dan juga pihak-pihak yang terkait pemerintahan, Kemendikbud dan semuanya. Terima kasih untuk FBK 2021 ini. Juga masyarakat Malang, lalu pers Indonesia, dan juga pecinta musik Indonesia semuanya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Terutama yes. Di bagian mana Mbak Jiti yang bisa bikin surprise tadi? Bagian yang mamiku meninggal, lalu waktu itu ada berurutan mamiku, pacar aku meninggal, lalu gak lama kemudian mamiku meninggal, aku sempat bokek, gak punya uang, sempat mau pulang Natalan ke Malang, itu aku gak bisa. Jadi itu, you know, itu rock gitu loh ya, itu keras gitu loh. Kehidupan yang keras gitu. Mungkin aku juga mewakili kehidupan orang-orang yang ada di ibu kota yang mencari uang ya. Jadi itu yang bikin aku itu sempat sesek dada sebentar. Waktu itu memang keadaannya itu, sehingga aku menciptakan lagu kepada siapa aku harus mengadu itu tadi. Kepada siapa aku harus mengadu, nah itu. Lalu ada lagi yang seperti kayak misalnya kesedihan-kesedihan banyak deh, aduh. Sedih dia.